Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Abaitea. Dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyeting sebuah temperatur kontrol Omron dengan tipe E5AJ. Sebelum penyetingan, kita coba naikkan dulu temperatur ini. Ini tidak fungsi. Kemudian turunkan, juga tidak fungsi. Berarti temperatur kontrol ini terkunci. Sekarang kita coba membuka kunci ini. Ini posisi on, kita off kan, kemudian kembali kembali. Untuk penyetingan alarm, pertama kita tekan agak lama. Ini untuk tipe thermocouple. Ini alarm 1 posisi 0, kita setting jadi 1. Alarm 2 0, alarm 3 0, kembali lagi. Selanjutnya kita coba ini alarm high, kita setting 10 derajat, kemudian alarm low setting 5 derajat, kembali lagi. Kemudian untuk menguji settingan, kita pilih on. Sekarang kita coba apakah alarm ini berfungsi atau tidak. Tapi terlebih dahulu kita buka lagi kunci. Kita lihat dulu alarm high 10 derajat dan alarm low 5 derajat. Sekarang kita coba ini beda 4 derajat. Kita coba turunkan supaya beda 10. Selesai, maka timbul alarm high bedanya 10 derajat. Sekarang untuk alarm low kita coba, alarm low bedanya 5 derajat. Kita coba setting ini 100. Ini alarm low sudah muncul. Berarti temperatur kontrol ini sudah
berfungsi. Sekarang coba balikan kembali posisi semula. Derajat, dan alarm hilang kembali. Penyetingan telah selesai. Kita coba kunci lagi temperatur ini agar tidak berubah-ubah. Posisi on. Demikianlah cara setting temperatur kontrol Omron dengan tipe E5AC. Untuk setting alarm, mudah-mudahan video ini bisa berguna, dan jika ada yang kurang jelas, mohon tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.